Hai Sobers, ternyata harga tomat di Ternate lebih mahal loh dari harga Kopra. Hal ini dikarenakan masyarakat Ternate lebih mengandalkan produk pangan seperti tomat dan lainnya dari luar Maluku Utara, seperti di Manado dan juga Surabaya loh. Dengan jarak dan pengiriman yang begitu jauh sehingga berpengaruh pada harga jual khususnya tomat dan hortikultura lainnya. Di Ternate saat ini harga tomat mencapai Rp20.000 per kilogram loh Sobers, sementara kopra di Ternate hanya dibeli dengan harga Rp6.600 per kilogram. Iwan, salah satu pedagang hortikultura di pasar higienis kota Ternate, mengatakan sebagian harga komoditi hasil pertanian tidak stabil. Selain tomat, lanjutnya kondisi serupa juga terjadi pada harga cabai rawit. Sebelumnya dengan harga Rp60.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting Rp30.000 per kilogram. Nah, bagaimana nih menurut Sobers? Jangan lupa tinggalkan komentar ya.